Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Wahyuni Family. Di video kali ini aku mau bikin resep sambal goreng ati dan kentang ya teman-teman. Ala TKW Taiwan ya, atau ala rumahan aja. Aku pakai bumbu yang simple, yang siap saji ya teman-teman. Di sini bahannya ada hati ayam, ini hati sama jantung ya. Aku beli 50 NT, ini nggak tahu berapa gram. Kemudian kentangnya aku kukus, kemudian aku panggang ya teman-teman. Ini sama kulitnya ya, tapi dicuci bersih karena kulit kentang itu banyak vitaminnya ya teman-teman. Kemudian bahan yang lain ini tambahan aja. Sebenarnya bumbu instannya itu udah lengkap, tapi aku masih punya bumbu yang lain ya, kayak jahe, serai, lengkuas, sama daun jeruk ya. Kemudian saya tambahkan seperempat bawang bombay sama cabe, nanti diiris-iris ya teman-teman. Lalu di sini ada garam sama sorry, gula ya teman-teman, gula pasir sama kecap manis. Karena bumbu instan ini biasanya rasanya udah asin banget, jadi nggak perlu ditambahin garam ya. Diicip-icip aja, nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan bumbu penyedap ataupun garam. Oke, sekarang kita langsung memasaknya ya. Oh iya teman-teman, ini hati ayamnya ini aku nggak goreng ya teman-teman. Ini semua pakai kukus aja. Kalau untuk hati ayamnya aku rebus sebentar, aku alup-alupi gitu, pakai ditambahin jahe, tambahin serai, tambahin daun salam, biar baunya itu nggak amis ya teman-teman. Tapi jika kalian suka yang digoreng, bisa digoreng dulu ya. Kali ini kentangnya pun aku nggak goreng, jadi yang kurangin minyak ya teman-teman. Tuangin minyak sedikit aja ya teman-teman untuk menumis bahannya jahe ya. Setelah semua bumbu dan bahan yang lainnya masuk, kita tumis-tumis sebentar ya teman-teman, biar apa namanya bumbunya itu meresap. Dan kita masukkan kentang yang udah kita kukus atau kita panggang tadi ya, sama kita oseng-oseng biar semua bumbu tercampur rata ya. Kemudian kita masukkan cabai. Ini cabainya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Ini masakan yang sangat simpel dan sederhana ya, ala anak rantau. Namun rasanya ini sangat enak banget ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan air secukupnya untuk merebus hati ayam, biar matang merata ya, atau matang sampai dalam ya. Ini kita tutup sebentar ya teman-teman, sampai mendidih atau airnya itu menyusut ya.
Kemudian kita tambahkan gula pasir secukupnya ya. Oh iya teman-teman, tadi rasanya aku kecip-kecip kurang asin ya. Aku tambahin sedikit penyedap ya, atau kalian bisa pakai garam kalau kalau nggak suka penyedap ya. Ini aku pakai Royco aja, kira-kira di kira-kira aja ya teman-teman, kira-kira berapa gitu. Kemudian kita aduk-aduk sampai airnya menyusut seperti ini ya teman-teman. Setelah itu terakhir ini udah mateng ya, rasanya juga udah pas. Kita tambahin sekitar 1 sendok makan kecap ABC ya, atau merek apapun kecap manis gitu, biar rasanya lebih mantap ya, kayak Indonesia banget kayak gitu. Dan saat kita campur rata dan siap untuk disajikan ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Hasilnya sambal goreng ati dan kentang ya, ala saya, ala Wahyuni, sudah matang. Cara masaknya ini sangat gampang banget dan rasanya juga mantap ya teman-teman. Bisa disajikan sama nasi hangat. Kalau kalian suka kuah, kuahnya bisa ditambahin ya teman-teman. Hari ini aku pakai yang agak kering ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.